Hey yo, guys, Chan. This is super bra. Hai guys, jadi sebenarnya bro, aku ya sebenarnya see you VC besok. Ya, see you. Aku mau charge my phone first. Wait a minute. Bruh. Yes. Yippee. Wait a minute. Tahu enggak itu, guys? Ya, pasti enggak tahu. Bruh. Kayak wait. Wait a minute. Even mati. Rambutnya pendek guys, bondol nih. Depannya doang. Tapi ini sumpah rasanya aneh banget. Aku kayaknya bakal menggingiin deh. Sumpah aku kayak cinta banget sama yang kayak. Maaf ya, even aku sekarang gak lagi ngecharge tablet aku, cuman kayak kayak lebih suka miring gini deh guys daripada gini, kayak it's weird, no, aneh banget. Yaudah deh gini deh. Aku heran kenapa rambut aku tuh nggak bisa gitu kayak yang stay diem kayak gitu. Tuh dia tuh kayak berulah terus. Gimana coba aku nggak sebel? Rambutnya hidup. Ya. Yeah. Reggie bau, kata Levi-nya, Levi juga bau. Ya, sumpah pasti kalian FOMO banget yang bilang tante-tante gitu, sumpah. You guys kind of weird. Stop it, bro. It's not funny. Reggie pakai pink cocok ya? Iyalah. Kan kesukaan aku. Aku suka warna pink. Yay. Reggie lucu jepitannya, maaci. Reggie cantik banget, makasih ya. I love when someone call me pretty, kayak makasih ya. Cinta banget. Cie Reggie, apaan kocak. Cinta aku di BTW banget kamu beneran satu-satu real joy, no fake-fake, beneran sumpah. Itu kayak berapa minggu lalu aku baru itu. Terus Reggie model era dong. Apaan kocak model era, model era itu sudah berlalu. Aku kayak tahun 2020-2021 aku kayak aktif banget modelnya. Enggak, sampai 2022 aku juga masih. 2023 masih juga. Ya kalian berarti enggak tahu. Ih.
Aku tuh dulu pas TK aku ikut model gitu kan. Terus aku stop, terus aku kelas 4 aku ikut lagi, terus sampai kemarin 2023 aku terakhir ikut show itu 2023. Bulan awal August. Ih, berarti kalian gak tahu ya kalau aku tuh dulu model. Terus aku dulu ketemu sama Kak Gendis di kayak lomba gitu di Jakarta. Nyas. Menang gak? Cari sendiri. Bentar ya, aku tuh sama Natsya kita janjian kan. Gak, sebenernya kayak udah dari berhari-hari lalu kita kayak janjian nugas sih gitu. Kayak lupa terus kocak. Kalau kemarin aku kayak ketiduran. Terus kemarinnya lagi kita gak bisa. Terus gak tahu ya hari ini. Apaan sih Natsia kan pemain sinetron, emang dia model juga? Yang gak tahu kocak, coba tanya dia. Stop deh. Idih, edgy, edgy. Bruh. Ajakin Levi live bareng. Nanti ya, kapan-kapan. Di rumah kamu hujan gak, Reji? Sebenernya tadi aku kan nge-tweet kan. Aku kan nge-tweet. Terus ternyata pas aku udah jalan, kan aku tadi pergi, terus aku pas udah jalan dari rumah, kayak pas di mobil, terus kayak hujan gitu loh di dekat rumah aku. Apaan sih kok hujan rumah kamu ada genangnya? Apa sih, kocak? Can you guys stop it, bruh? Aku suka sama Pink. Bagus. Pitanya baru tuh dilihat-lihat. Halo, Teh. Hai. Lina lagi tugasnya banyak. Yes. Kita punya banyak tugas. Mana muka pandanya? Apa sih? Itu mana Cia? Panda. Lol, so funny. Waro aku di. Bruh. Tunggu ya, aku tuh dari kemarin tuh kayak matanya gatal gitu loh guys, kayak aku pengen kucek terus, tapi kayak nah stop, kayak aku rasanya pengen kucek matanya terus karena kayak apa ya, akhir-akhir ini tuh aku meluk Jasper gitu kan, terus kayak dia kan bulunya lagi kayak shift gitu, lagi rontok banget, terus kayak bulunya tuh berterbangan gitu. Terus kayak kapan itu tuh kayak sempat masuk ke mata aku. Kamu udah makan belum, Cek? Udah. Don't kucek-kucek your eyes. Oh, ngay, brah. Tapi ya, kalau dilihat tuh si Jasper itu dia sebenarnya di matanya dia tuh ada bulu tahu. Tapi kayak dia tuh kayak so-so aja gitu lah. Kayak aku heran kok dia bisa ya. Eh, tapi aku tuh kemarin cuci tangan dulu tahu baru kucek-kucek mata. Karena aku tahu kan, kalau misalnya nggak dicuci tangannya juga kayak kotor gitu. Jadi kayak aku cuci tangan dulu baru kucek-kucek. Kelilipan, tapi aku juga sering tahu kelilipan. Karena bulu mata aku tuh suka jatuh, terus kayak masuk ke mata. Tapi kalau kemarin tuh karena bulunya JSP. Bentar ya, ini urusan penting.
Ini tentang tugas sekolah ya. Bruh. Koleksi heels enggak? Aku punya heels dulu, tapi aku pakai buat kalau ada show, fashion show gitu. Terus sekarang aku udah kayak aku sekarang kayak nggak pakai heels, sekarang aku pakainya kayak sneakers, Cats. Reggie mau kajamet sekali, please. No. Wait, my friend asked me something. Terus aku dulu punya heels itu aku pakai buat show itu tuh kayak 15 cm, bruh. Kayak emang tinggi banget. Dulu aku tingginya tuh kayak 106. Dulu pas itu aku kayak 168 atau 167, terus tinggi heelsnya kayak 15 cm. Kayak literally itu tinggi banget. Terus aku dulu pakai heels itu pas graduation aku SD. Jadi aku kayak kelihatan thin, terus kayak kelihatan so tall gitu. Tapi itu kayak biasa sih. Aku pun dulu kalau pakai heels itu aku kayak suka joget-joget gitu. Kayak seru, brah. Daisy mana Reggie? Tuh. Bro, stop. Aku ya, aku ngerasa kayaknya semuanya pernah aku coba deh. Aku dulu, aku pas SD aku ikut ritmik gimnastik, itu kayak sport. Terus aku ikut basket, itu sport juga. Terus aku dulu ikut kayak lomba, kayak pageant, tapi buat anak kecil itu juga. Terus kayak aku dari dulu melakukan banyak sekali kegiatan, sumpah kalau dipikir-pikir. Aku dulu ikut modeling, terus aku pernah juga apa kayak casting gitu, terus bruh. Terus kayak aku pun dulu, kalian nyangka nggak sih aku dulu pernah ikut lomba matematik math. Terus aku ikut lomba menggambar, mewarnai, kayak ya aku ikut dokcil, dokter kecil. Kayak, what? Aku dulu kalau dirasa kayak ikut banyak banget. Dan itu tuh kayak random gitu loh. Kalian bayangin, dari ritmik gimnastik ke basket. Coba, sok bayangin. Ritmik gimnastik tuh kan kayak mirip-mirip balet, tapi beda gitu basicnya. Terus aku ikut basket, kayak, hah, jauh banget. Terus apa ya? Bro, terus aku sekarang ikut JKT. Bro. Apanya yang menang, kocak? Jadi aku dulu, aku pas SD aku sering ikut lomba gitu. Bro. Terus aku tuh dulu tuh stop ritmik gimnastik karena aku kayak apa ya? Kayak merasa bruh menang gak? Aku dulu pernah menang ikut lomba ritmik gimnastik. Aku pas tuh lomba pernah di Semarang sama di Cilacap. Kayak wow. Terus apa ya? Tapi aku tuh dulu ikut ritmik gimnastik tuh karena dulu aku pas SD tuh aku lentur. Aku dulu bisa split kan. Terus aku kayak bisa kayang, kayak effortless banget gitu. Di Cilandak apaan sih? Di Cilacap, kocak. Emang sekarang gak lentur? Aku masih bisa kayang sama bisa split. Tapi emang kayak mungkin udah gak se-fleksibel dulu karena kan aku sekarang udah gede kan. Karena emang anak kecil itu lebih fleksibel. Jadi banyak tuh kalau kalian tahu di Rusia itu tuh anak-anak tuh dari TK, dari PI, bayi banget tuh mereka tuh kayak udah ikut ritmik gimnastik atau balet karena kayak lebih gampang diajarin dan lebih fleksibel gitu loh. Terus aku tuh dulu ikut tuh pas kelas 2 SD dan itu kayak masih fleksibel.
Ya ampun, sampai info Rusia. Enggak, karena aku tuh dulu sering scroll di Instagram. Karena aku dulu kayak interest banget kan sama rhythmic gymnastics. Terus aku juga pas ikut tuh aku kayak sering lihat kayak wow, gitu. Aku suka ngeliatin yang orang-orang Rusia punya rhythmic gymnastics-nya. Terus kayak mereka tuh banyak banget anak-anak kecilnya gitu loh. Rah. Tapi emang karena rhythmic gymnastics tuh kayak literally purely dari Rusia. Kayak adopsi olahraga gitu deh setahu aku. Terus kalau di Indonesia jadi persani. Brah. Eji nonton bola nggak? Jujur aku nggak nonton bola. Tapi semangat ya Indonesia. Ikut ekskul pramuka nggak? Aku nggak ada pramuka. Dari banyak lomba yang kamu ikutin, pernah ketemu member nggak? Aku pernah ketemu Kak Gendis. Ya, yes, itu kayak 2020. Si Kim juga ikut gymnastik. Iya, tapi kita beda gitu. Dia tuh yang, dia kayaknya artistik gitu. Kalau aku yang ritmik. Sebenarnya aku tuh dulu tuh pengen ikut artistik, cuman kayak ekstrim gitu. Dan di Solo tuh dulu tuh lebih aktif yang rhythmic gymnastics. Jadi aku ikut yang rhythmic gymnastics. Karena kalau menurut aku sama-sama gymnastics. Jadi ya udah. Nah, aku tuh dari itu kayak mainan ini, card yang Harry Potter, so fun. Reji udah makan? Yes, of course udah. Tumben live tuh kan, kalau sering live dibilang kalau terserah deh. Aku block ya, aku report ya. Lempar sapu Reji. Aku tuh dulu, aku kan saking obsesnya sama Harry Potter. Sumpah. Aku tuh dulu tuh kayak beli perintilan-perintilan Harry Potter. Terus aku beli jubahnya. Terus aku beli tongkat. Kayak gitu. Aku sampai beli sapu. Sapu yang buat nyapu luar. Terus apa, sapu lidi. Aku kayak minta mami aku antarin ke toko kelontong. Kayak jualan sapu-sapu gitu. Terus aku beli sapu itu. Ceritanya sapu terbang. Tapi tuh sapunya bagusan ya. Itu kayak bagus gitu loh. Terus kayak aku gantung dulu di kamar aku. Terus lama-lama sama mbak aku tuh kayak dipakai buat nyapu gitu. Kayak brah. Aku sebenarnya nggak ikhlas sih, cuman kalau dipikir-pikir tuh kayak ngapain ya melihara sapu. Ini kira-kira bisa nggak jadi bini gua? No thanks. Makasih ya. Lega-lega Brahma man. Mau dipanggil tante nggak? No thanks. Kenapa nggak ikut ekskul pramuka? Karena di sekolah aku nggak ada pramuka. Aku dari SD, SMP, sekarang aku nggak ikut pramuka karena nggak ada pramuka, kocak. Terus gimana dong? Aku ikut pramuka di sekolah lain. Aku adanya dulu Voice Brigade. Ini yang bilang Tante Reji atau Abang Reji, aku blok ya, aku report sekarang juga. Permanently, as well. Terus kayak aku tidak pernah merasakan pramuka. Aku taunya Boys Brigade. Mungkin nanti di SMA kalau aku ikut sekolah
regular harusnya ada pramuka sih, tapi nggak tahu. Kok kamu kayak gamut gitu, jadi kenapa sih? Emang aku kayak gini mukanya. Stop it, bro. Kamu pernah nggak berkemah di tengah hutan? Jujur sih nggak pernah. Karena aku tuh dulu di Boys Brigade ada juga eventnya gitu, kayak apa sih, kayak nginep gitu di hutan. Cuman aku nggak diizinin gitu sama mami aku, jadi aku nggak ikut, kayak bye teman-teman. Terus kayak pas aku masuk sekolah, terus kayak teman-teman aku tuh kayak pada cerita, eh seru banget tuh, kayak it's so fun, like. Terus kayak di tengah malam tuh kayak hujan, and then we're moved to kayak kayak apa sih namanya, gubuk apa sih, gazeb, bukan kayak gitu, pokoknya kayak bruh, so fun, I want it. Yes. Dan dari dulu pas aku di sekolah yang lama, dari dulu kalau ada acara gitu aku sama mami aku nggak pernah dibolehin ikut, guys, kayak nih. Tapi pernah satu kali, itu tuh tanggal berapa ya? Ah, 3 November tahun lalu. Itu sumpah aku inget. Itu tuh aku ada retret gitu kan. Tahu nggak retret? Coba ditanya nih. Tahu nggak retret? Jadi retret tuh kayak nginep and then belajar mendalami agama gitu. Terus tuh kayak di apa ya namanya? Di bukit, terus kayak ada penginapannya gitu kan. Terus kalian harus tahu, dari sebanyaknya kamar, sama ini kamar aku paling bagus, sumpah. Itu kayak nuansanya tuh kayak Jepang gitu, kayak Jepang-Jepang. Terus sumpah pokoknya kamar aku paling bagus deh di satu angkatan. Jadi tuh aku satu kamar tuh bareng sama teman aku, teman kelas aku yang cewek. Jadi karena dulu aku kayak cuman 22 or 21 gitu kan muridnya di kelas. Dan kita tuh ceweknya cuman 9. Jadi kita tuh kamarnya tuh paling bagus yang cewek-cewek, aku sama teman cewek aku 9 ini. Kita satu kamar, terus kayak kamar kita tuh paling luas, paling bagus. Jepang, bagus, terus kayak the whole students kayak semuanya tuh kayak iri gitu, kayak kok bagus sih, kayak gitu. Bro, privilege bro. Terus kayak di kamar kita tuh ada bunk bednya, kayak tingkat gitu loh. Terus aku tidurnya yang di atas, aku yang di tingkat. Bagus sumpah, I love it. Terus kayak kamar kita tuh kayak, jadi pas masuk itu tuh kayak ada tempat buat naro sepatunya, kayak gitu-gitu kan. Kayak ada foyer, kayak gitu. Terus masuk, itu ada living roomnya, kocak. Sumpah, expect gak buat retret ada living roomnya. Terus abis itu, dekat living room tuh ada kayak mini kitchen gitu loh. Terus abis itu baru ada jendela, keluar tuh ada kayak balkonnya gitu. Terus nanti kamarnya tuh kayak terpisah lagi. Padahal kalau setahu aku ya, di kamar teman-teman aku yang lainnya tuh kayak pada umumnya aja, kayak masuk terus ada kasur kayak gitu. Tapi kamar aku berbeda, guys, sumpah. Makasih. Terus kayak ada pohon sakura kecilnya gitu, kayak bagus. Aku ngefotoin tahu itu kamarnya. Bagus, pokoknya kamar kita tuh paling futuristik gitu. Dan itu tuh kamarnya cuma satu di penginapan itu. Tapi tuh tempatnya emang sering dipakai buat anak-anak mau retret kayak gitu, acara sekolah. Paling bagus deh kamar aku, cinta banget. Makasih ya missnya yang udah memilihkan kamar. Cinta. Bro, kayaknya seru cek, emang seru. Terus kayak pas the middle of the night, kayak aku dan teman-teman aku tuh, kita tuh nggak bisa tidur kan. Jadi kita keluar dari kamar, terus kita duduk di living room, terus kita kayak gossip girl. Enggak. Ya, kita kayak talk about school, kayak gitu-gitu.
Terus kayak temen-temen kelas kita yang cowok-cowok tuh mereka juga pada iri tau guys, kayak what, this is so unfair, kayak gitu kata mereka, kayak how can, kayak bisa lah. Karena sumpah abis itu kayak aku merasa dan teman-teman kita kayak di princess-kan banget. Makasih ya. Lagi bahas apa ini Reji? Lagi bahas kamar retret aku sama temen cewek aku paling bagus satu angkatan. Sumpah tapi tuh kayak bangga banget. Karena yes girl, kamu suka dapat princess treatment ya? Yes of course. Makasih ya kak buat japota cigrenya. Kamu mau dipanggil apa sama Gen 13? Apa ya? Up to them lah, terserah. Gak suka, gak tahu. Masa meme? Kan aku ada yang lebih muda dari aku loh, kocak. Cih. Tapi aku dulu pas sekolah, adik kelas aku manggilnya Ci gitu, kayak lucu gitu. Mereka gemes. Aku jadi kangen adik kelas aku deh. Kan aku tuh dulu sempet kan, kalau sekolah aku tuh boleh bawa laptop kan, kalau ada pelajaran ICT. Terus jadi kalau setiap break gitu, adik kelas aku tuh ada yang ke kelas gitu kan, kayak nyapa, hai Ci, kayak gitu. Terus aku ajak foto, sumpah aku masih ada fotonya. They're so cute, I swear. Kayak gemes nih, gemes. Terus kayak dulu kan aku ikut ekstra basket kan, dan itu tuh kayak banyak banget adik kelas aku. Terus mereka kayak bilang, oh my god, Cici keren banget, makasih. Nah bro, gembes. Terus dulu adik kelas kamu cewek apa cowok? Ada cewek, ada cowok lah, kocak. Kan sekolah aku mix. Sekolah aku mix, mix, mix. Terus kalau misalnya dulu aku upload foto gitu, terus ada yang komen, oh my god Cici so pretty, thank you, you too. Gemes. Maksudnya yang kamu ajak foto cewek apa cowok? Adik kelas aku cewek, kocak. Terus kayak pas aku mau pindah ke Jakarta gitu kan, terus kayak nangis, mereka lucu. Terus aku hug satu-satu. Bro, Natia chat me. She sent me a photo, wait. Bro, so ugly. Bro, she's so freaky. Cie main Free Fire nggak? Aku main. Tapi aku sekarang kayak jarang login gitu guys. Kan lagi fokus karir. Reji Judas kalau lagi di kelas sumpah emang kenal di. Bruh, you're so funny. Tapi ya menurut aku dulu tuh di kelas, aku tuh kalau di kelas dulu aku tuh kayak termasuk lumayan berisik. Enggak, maksudnya aku enggak berisik gitu, cuma aku kayak bantu ketawa teman-teman aku. Karena mereka kadang kocak. Terus kayak teman aku tuh kayak pada berisik semua gitu loh, kayak
Reji masih ngobrol sama teman sekolah yang dulu. Yes, of course. Kayak kapan itu, pas itu aku kayak foto booth sama mereka. Sebenarnya ada, kan teman aku dulu kan cewek tuh sekelas kita bersembilan. Tapi kita tuh pas itu perginya cuman bertujuh. Karena dua lagi tuh mereka tuh kayak pergi gitu, gak bisa. So ya, yeah. Terus kita foto booth gitu, kita pakai bandok gemes-gemes. Kakak kelas idaman kocak. Makasih ya. Di kelas kamu dulu muridnya lebih banyak cewek or cowok? Banyak cowoknya dulu. Bruh. Kayak berapa ya? Tapi cowoknya cuma beda 3 gitu loh sama cewek. Kayak cowoknya 12 apa berapa ya? Bruh. Tapi kayak all of them are so weird. Kayak aneh. Dan berisik. Kayak banyak tingkah banget. Jadi kita tuh kayak yang cewek-cewek tuh kan suka kayak, you guys stop it, bro. Kayak gitu. Ceritain pas SD kamu. Aku pas SD. Reji bendahara bukan? No. Aku dulu pernah pas kelas 7 aku jadi sekretari. Terus kelas 8 aku jadi humas. Yes, kamu pasti famous banget di sekolah. Kalian jangan gitu. Apa tadi namanya? Selain pas SD, apa ya SD? Ya aku udah sering cerita tahu, kocak. Brah. Tapi kalau humas, tapi tuh kayak cuman nama doang gitu loh, guys. Kayak enggak yang beneran. Kalau dulu humas itu aku tuh dulu karena kayak LCD proyektornya itu remote-nya tuh kayak cuman satu. Jadi kadang tuh aku sama satu teman aku, dia juga humas juga kayak aku. Ya deh, berarti sama teman aku satu. Jadi kalau misalnya kita butuh nyalain LCD proyektor, kita tuh minjemin ke kelas adik kelas CP1A, CP1B. Terus kalau enggak minjemin ke kakak-kakaknya, ke kakak IGCSE gitu. Tapi kita tuh maksudnya pinjem-pinjemannya cuman sama yang satu program gitu loh, bukan yang literally satu the whole school kayak gitu, enggak. Brah, so funny. Kelas di SMP pakai angka atau alfabet? Alfabet ABC ya. Sebenarnya pakai ABC, tapi kalau kelas aku we're so different, kayak kita beda. Kita kalau misalnya aku dulu pas kelas 7, seangkatan aku kayak 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F sampai F kan. Terus nanti kelas aku namanya CP1. Cuman kalau CP1-nya misalnya ada 2, jadi CP1A or CP1B. Karena di angkatan aku CP-nya, checkpoint-nya cuma 1, jadi cuma CP1. Terus pas aku kelas 8 namanya CP2 karena kita udah naik jadi 2 bukan 1 lagi. Ngerti enggak sih? Enggak tahu, bro, so funny. Apa kepanjangan CP? Checkpoint. Coba cari deh di browser checkpoint. Checkpoint 1, checkpoint 2. Pernah jadi ketua kelas nggak? Pas SD pernah karena emang digilir. Bukan CP3 lagi, kocak, kalau udah kelas 3. Kalau kelas 3 itu IGCSE. Bro, aku tuh sebenarnya dulu pengen ikut IGCSE sampai IGCSE itu, habis itu aku bisa kuliah.
Jadi ceritanya nih, kalau misalnya reguler orang lain tuh itu kelas 10 sampai kelas 12 kan baru kuliah. Tapi kalau IGCS itu tuh setara kelas 10 SMA kelas 1. Terus habis itu nanti kalau yang lain SMA kelas 2, aku kayak udah bisa kuliah gitu loh. Cuman sekarang aku di Jakarta, jadi aku kayak udah nggak ikut program itu lagi. So sad, bro. Apa? Coba ceritain SMA pada masa itu. Ya kocak. Ih. Oh, ada programnya gitu ya. Iya. Jadi tapi pelajaran aku tuh kayak lebih susah dari atau angkatan aku. Tapi bukan unggulan, bukan akselerasi, bukan Excel. Emang programnya tuh pakai Cambridge gitu. Aku juga nggak ngerti. Aku sekarang udah nggak sekolah di situ. Bye world. Intinya terpilih kan? Enggak, kocak ya, daftar lah. Jadi di sekolah aku dulu tuh ada dua program. Regular tuh yang biasa. Abis itu yang kedua itu yang internasional kayak gitu. Bro, bukan kepilih, kocak. Lucu deh. Jadi makanya nama kelas aku beda. See you besok gak, Reji? See you dong. Kamu kelas berapa sekarang? Aku kelas 9 sekarang. Bedanya apa? Stop menanya ya. Stop. Bruh, stop it. Gimana hari ini, Jay? So far, so fun. Aku suka deh main ini. Enakan homeschooling apa sekolah biasa? Jujur aku lebih suka sekolah biasa. Karena kayak lebih seru aja, terus kayak ketemu teman gitu. Lebih suka kurikulum merdeka apa? Gak tahu. Bruh, stop it ya. Wait, my cici chat me something. Aku kayak ngekasih nama kontak cici aku itu. Wait. Aku kasih nama dia kontak Chongze Jie. Artinya cici ulet. Chongze. Chongze itu in Chinese itu cacing. Bruh. Yes. Terus dia kontaknya aku Xiao Mei. Pakai emot unicorn. Yay. Chihuahua. Bro, stop it. Aku pas itu kayak pernah ada ketemu orang gitu kayak di kafe. Pas itu aku bawa Jasper, terus dia bilang kayak ini kayaknya pom sama chihuahua deh. Dih! Aku aja nggak tahu. Ini aku report ya. Ya kan? Sumpah, lol. Chihuahua. Terus ada juga pas itu Gen 12 siapa ya? Bilang aku mirip chihuahua. Makasih, berarti aku galak ya. Reji Han Piao Liang. Xie. Ni jin dian. Wo bu zhi dao le. Reji lagi suka baca buku apa? Jujur li, aku sekarang enggak lagi baca buku, tapi I still have buku yang aku belum baca. Not yet.
你是狗吗？不是 Bruh, stop it. I'm not a dog, but I have a little dog, Jasper. 你好，你好。For a moment, 私 from Indonesia. Tau gak sih, aku tuh dulu pas kelas 6 SD, aku tuh suka ngomong aku tuh 私. Terus pernah pas itu aku di Bali kan, aku lagi di Bali, holidays gitu. Itu mau kenaikan kelas. Abis itu aku sama cici aku, kita misah dari mami papi. Kita tuh kayak pergi sendiri. Eh enggak, pas itu aku, mami aku sama cici aku, kita bertiga. Terus kayak papi aku beda sendiri. Kayak gitu kan. Abis itu aku di call kan sama papi aku, kalian di mana gitu. Terus aku bilang, watashi di sini. Terus he ask kayak random people, kayak nanya watashi itu di mana. Padahal dia tahu kalau watashi itu artinya apa. Cuma dia kayak, oh my god. Lucu, so funny. Kamu tahu Teng Isya enggak? Tahu. Tunggu sebentar. Teng Isya. Teng Ihor. Ya, kei. That's so funny. Get we lost in Bali. Bra momentum. Bra momentos. This is so funny. Aku tuh apa ya? Aku kayak pengen ke Bali deh, sumpah ya. Aku sangat cinta Bali. Aku dulu pernah kan nginep di Deji bisa Mandarin, Wokai Iten. Karena woso putai hao, kayak maaf ya. Apa sih aku dulu pernah kan aku nginep di Bali. Terus kayak literally di depan hotelnya tuh ada tempat makan dan tuh kayak enak banget. Itu kayak I really recommend. Cinta deh aku. Aku cinta banget. Terus aku tuh dulu di Bali pernah makan, you know lah. Kayak so sebenarnya enak sih, cuman kayak ya udah, tapi enak. Bahasa Mandarin nasi goreng. Chow fan. Chow fan. Tunggu, aku lupa nadanya. Chow fan. Chow fan. Pokoknya chow fan. Chow fan. Chow fan. Chow fan. Nasi goreng chow fan. Tapi kalau nasi tuh mi fan. Mi fan tuh nasi. Chow fan tuh nasi goreng. Chow itu tuh kayak numis gitu, jadi kayak nasi tumis sih. Ya, it means nasi goreng lah. I like Bali because I'm from Bali. Oh my god. Aku tuh paling suka ya, kan dulu kalau dari Bali itu kayak abis naik ferry, itu tuh kayak di jalannya tuh ada monyetnya. Lucu. So funny. No, so cute, I mean. Lebih suka bahasa Indo apa Mandarin? Of course Indonesia lah, my first language. Bruh. Tapi emang Mandarin tuh yang susah tuh nadanya. Coy kayak bra. Malam 171 cm. Thank you. Baik deh.
Bisa nulis aksara Jawa enggak bisa. Cuma hafal sia-sia. Ya, makasih. Cocang. Aku ya. Nih, cocang nih, sumpah. Aku suka sama dia karena dia pas itu pernah kayak close with Harry gitu. Oh my god. Jadi emang pola besar di Indonesia apa aja? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Bruh. Stop asking me. Tapi makasih ya, itu kayak mengasah pengetahuan umum gitu. Reji anak pintar, thank you. Kalau lucu kenapa gak pelihara monkey? Cause itu lebih complicated gak sih kalau aku pelihara monkey? Karena aku rasa pelihara Jasper aja kayak udah susah gitu kayak. What about monkey? Kayak jarang yang pelihara. Bro, stop it. Tutur tinggi dong Reji, aku untuk 175 cm. Ya, gak tahu juga. Tapi aku dulu, aku tinggi karena aku dulu sering sport, olahraga, basket, enggak. Aku dulu sebelum ikut basket, aku juga udah tinggi. Aku dulu seringnya skipping, lompat tali. Karena itu emang bisa bikin tulang tambah tinggi, tambah panjang. Kalau berenang itu nanti yang panjang tuh badannya, bukan kakinya, jadi kakinya nggak jenjang. Tapi ya, I don't know, correct me if I'm wrong. Ya, sekarang renang. Enggak, jujur aku lebih sering berlari atau skipping, lompat tali. Daripada swimming, karena swimming jarang-jarang gitu loh. Keturunan kali tingginya, maybe, cause kayak opa aku tinggi. Dah. Papa kamu tingginya berapa? No, tapi still, I'm taller. My mom, no. She is shorter than me. Yes, kayaknya dari opa aku, karena opa aku tinggi. Opa aku, terus akung aku tuh pada tinggi-tinggi tau guys, bruh. Even sampai sekarang kalau misalnya opa aku kesini, dia tuh kayak selalu nge-compare tinggi kita. Kayak, oke, tapi masih tinggi opa aku. Aku kayak berharap kalau misalnya aku lebih tinggi, kayak aku dikasih. Kei, bisa deh, bisa. Hey, ada nyamuk. Kayaknya opa aku berapa ya tingginya? Pokoknya dia lebih tinggi deh dari aku. Tapi aku selalu kira aku tuh lebih tinggi dari opa aku, padahal enggak lebih tinggi opa aku. Bruh. Terus aku pasti tuh pernah juga ketemu kayak koko-kokonya opa aku tuh kayak juga tinggi-tinggi gitu lah kayak. How can? Bruh, so cool. Tapi kalau cici aku enggak, aku masih lebih tinggi sama cici. Kamu sama Ci Olin tinggi siapa? Tinggi aku, brah. Bisa balap opa kamu enggak? Bisa sih harusnya. Karena kayak aku terakhir kali ketemu opa aku tuh kapan? Kayak udah kayak 6 months ago. Mungkin sekarang harusnya udah sama ya, atau mungkin lebih tinggi aku. Yay. Kalau sama Levi tinggi aku. Tapi kayaknya for some reason Levi bisa dia lebih tinggi dari aku sekarang. For a secret reason. You guys doesn't know. Bye world. Reji paling banyak skipping dapat berapa? 1000 berapa? 1000 apa 2000? I don't know, lupa. Itu pas aku SD sih. Tapi kalau misalnya sekarang aku skipping, aku paling skipping cuman kayak 700 gitu. Aku gak bakal sampai ribu-ribu lagi. Kayak terlalu mager tau, bruh. Tapi it non-stop. Enggak lah, ada take a break kayak sebentar. Tapi aku dulu kalau misalnya skipping tuh kayak target 100, berhenti sebentar, terus 100 lagi kayak gitu. Tapi tuh karena dulu tuh aku kan ikut klub kan, Persani. Terus aku kayak disuruh skipping. Kayak di target 1000 atau berapa ribu gitu. Yes, puji Tuhan aku bisa melewati itu.
so happy. Target tinggi sampai berapa? Jujur 171 aku udah bersyukur banget karena kayak ya aku nggak mau tinggi-tinggi banget, jadi 171-an udah, makasih ya. Tapi tau gak sih, aku punya kan saudara jauh. Dia tuh model juga. Sumpah dia model. Terus kayak pas itu aku liat TikToknya dia kan, terus kayak komennya ada yang bilang mirip Ci Erin. Bro, lucu deh. Dia tuh kayak saudara jauh aku gitu loh. Dia model juga. Like, she's so cool. And wow, gitu. Terus aku liat komennya pada bilang mirip Erin JKT48. Mirip Erin JKT48. Bro, Eji pernah ke tempat angker nggak? Puji Tuhan, nggak. PKWK, tapi menurut kamu mirip nggak? To be honest, not that mirip. Kayak beda lah. Karena setiap orang menurut aku tuh beda, nggak ada yang mirip. Mungkin kalau sekilas. Tapi I don't know. Terus, aku pernah kan, aku kayak aku kadang kalau scroll TikTok, mungkin kalau ada orang yang aku rasa misal, eh kok sekilas kayak Ci Olin, tapi kok diperhatiin lagi tuh beda. Terus aku langsung excited, aku lihat komennya kan, aku lihat komennya, terus ternyata ada juga yang sepemikiran sama aku, ada yang bilang sekilas mirip Olin JKT48. Ya gitu. Terus kapan itu pernah ada juga yang mirip sama Ripka kan, lihat komennya. Aku langsung cek komennya kan, ternyata ada yang bilang juga sekilas kayak Rika. Bruh, so fun. Kak Daisy sama Kak Dena, jujur kalau pertama lihat, tapi aku tuh dari pertama tuh aku udah bisa bedain tau. Cuman kalau dari belakang tuh mirip karena nggak terlihat ini siapa ya, ini kadi siapa kadi. Tapi aku kalau lihat mukanya aku bisa bedain. Dulu pas aku awal-awal gen 12 ya, pertama banget latihan sama kakak gen 11 tuh aku kayak suka kayak ini kadi sih ya, ini kadena ya, kayak bener gitu loh, kayak oh my god. Bagi tips membedakan. Rahasia dong. Kamu ngehnya karena apa selain Jingsu? Apa ya? Ya emang aku jago, guys. Jadi aku bisa membedakan Kak Desi dan Kak Dena. Emang aku jago gitu loh. Rahasia. Oh gitu, yes, for real. Iya sih, tingginya juga beda. Tapi kalau misalnya duduk kan jadi sama aja gak sih, guys? Tapi aku bisa bedain. Makasih ya. Ini kayak seru banget mainan card. Reji suka angka berapa? Gak tau, terserah. Apa aja deh. Credit card? No. Reji pas sekolah di kantin ada jajan apa aja? Banyak.
Banyak, guys. Apa ya? Jajannya itu ada nasi goreng, ada nasi oseng. Terus, no, gak ada seblak tau. Terus apa ya? Like tempe, terus kayak chicken nugget, katsu, and then apa ya? Bakso goreng, kayak gitu-gitu. Siomay, sometimes ada dimsum gitu, terus basreng. Terus kayak snack-snack yang kayak chips-chips gitu ada. And then telur ada, kayak gitu. Sayur, terus mie ayam. No, bukan mie ayam sih, lebih tepatnya. Di kantin paling sering beli apa? Aku sering banget beli tahu. Tapi kayak di luarnya tuh kayak ada sausnya gitu, kayak rasanya kayak manis. Enak sih tuh. Abis itu ada, so aku sama sering beli basreng. Yay. Karena basreng for life ya. Basreng tuh kayak for life banget. Ya aku kadang sama teman-teman aku kita tuh kayak nitip-nitip basreng gitu. Naira Chang, Kak Naira Sang lagi live ya guys ya. Aku tipsal dong ke Kak Naira Sang. Kalian ketiknya Kak Naira Sang ya. Kak Naira Sang, Reji tipsal gitu ya. Kak Naira Sang. Oke. Makasih ya. Udah beli basernya Kak Dina Kadisi belum? Aku sering ya beli. Aku kadang rebutan sama Gen 12. Nggak mau tahu, pokoknya aku harus dapet. Aku pernah sama Nacia, kita kayak PO gitu. Yay! Cinta tadi sih. Basreng seenak itu, real. Terus kayak basrengnya Kadisi Kadina tuh kayak hit different gitu loh. Kayak rasa tuh kayak beda kayak. Dan itu tuh rasanya kayak lebih enak dari basreng yang di sekolah lama aku. Jadi aku kayak cinta banget. Kamu suka itu sama basreng? Yes. Sebenarnya ya, awal mula kenapa aku suka basreng tuh aku berawal dari aku pas kelas 7 SD. Kok 7 SD? 7 SMP, kelas 1 SMP. Itu emang lagi viral-viralnya kan basreng. Aku kepo. Karena pas itu di sekolah aku tuh belum jualan, kayak gitu kan. Terus habis itu aku pesen deh di online dan itu tuh kayak literally pedes banget. Terus aku ada video unboxingnya di laptop aku. Sumpah aku sambil kayak bikin mini unboxing basreng and review. Bruh, so funny. Terus kayak aku review gitu. Nah dari itu aku suka basreng. Terus puji Tuhannya kayak tahun 2023 awal di sekolah aku tuh, bukan, iya, 2023 awal atau 2022 akhir gitu. Terus sudah ada jualan basreng di kantin sekolah. Aku kayak happy banget. Bakso bukannya bulat ya Rizky, kenapa dia lonjok? Ya kan dipotong kocak. Langsung deh jajan basreng everyday. Kok tahu? Aku tuh dulu ya, aku sering batuk, sumpah. Kalian harus tahu, aku tuh dulu di kelas, aku tuh salah satu yang sering batuk. Maaf ya teman-teman, I'm so sorry. Kayak karena aku sering beli basreng dan aku tuh kayak makannya ekstrim banyak gitu loh. Terus jadi kayak kalau misalnya aku lagi batuk kambuh basreng gitu, aku batuknya tuh sampai kayak orang sekarat literally, kayak aku udah matanya berair-air, hidung aku merah. Terus kayak udah keringet dingin, tau gak? Untung aku duduknya tuh di line 3 kan. Dari ada 4 line di kelas aku, di line 3 lumayan belakang. Terus aku kayak udah kayak orang gak ngerti lagi, udah kayak batuk sampai kayak mau copot jantungnya. Bukan jantungnya, ininya kayak udah bolong sampai. Kalian tuh gak sih batuk yang rasanya lehernya bolong, kayak udah kayak ho gitu. Sumpah. Terus kayak gitu. Terus habis itu sama guru aku dibolehin ke UKS, sumpah. Makasih ya, Miss. Terus
Terus kayak teman-teman aku tuh pada awalnya, teman-teman aku paling ngeliatin aku kayak dengan kayak prihatin banget, kayak are you okay, kayak gitu. Kayak gitu kan. Terus habis itu lama-lama mereka tuh kayak udah biasa kalau aku batuk-batuk kayak gitu. Yes. Terus kalau ke UKS tuh aku biasanya I sleep. Tidur karena kayak biar kalau batuk nggak kerasa. Terus kayak aku kayak udah pakai masker gitu kan. Terus kayak ih, keinget deh. Sumpah, aku tuh awalnya kayak nahan kan batuknya, tapi kayak nggak bisa loh nahan batuk kayak terus kayak kayak gitu kan. Terus kayak abis itu kayak kepencet batuknya, terus kayak langsung uhu-uhu kayak udah lemas batuknya. Untung sekarang aku kayak jarang makan basreng. Kalau Kak Dina, Kak Daisy jual, aku beli. Tapi bruh. Kau minum obat gak habis itu? Ya minum lah. Bro guys, bro. Kamu kalau makan basar gak mau bagi-bagi ya? Bagi-bagi aku biasanya sama teman aku. Aku tuh ya, di laptop aku juga ada vlog makan basreng di sekolah, sumpah. Bro, aku masih ada video aku makan basreng di kelas. Tapi ini pas kayak kelas mid, bukan kelas mid. Pas masih masa MPLS gitu loh. Jadi aku kayak abis tuh bawa laptop. Oh my god, so funny. Nih, terus kayak aku makan basreng kecintaan aku. Bruh. Kelas 7 SMP bawa laptop. Yes. Tapi ini pas kelas 8 sih ininya. Aku ke sekolah gak boleh bawa HP guys. Cuman kalau misalnya ada pelajaran ICT komputer tuh kayak excuse lah boleh. Kelas kamu sering jamkos gak? Malah kayak gak pernah jamkos tau aku. Literally, pasti kalau misalnya gurunya gak bisa nanti kayak ada guru penggantinya gitu. Terus kita kayak dikasih tas, kayak tugas gitu. Yes. Kamu swasta? Iya. Aku dari dulu swasta terus. I don't know why. Tapi kamu sering diam-diam bawa HP? Enggak lah. Kalau ketahuan bisa, anda tau guys, kayak parah. Nggak berani aku bawa HP. Kecuali kalau emang ada pelajaran ICT, aku baru bawa laptop. Karena emang boleh pakai laptop. Kalau nggak pakai komputer sekolah. Cuman aku prefer pakai my own laptop, kayak lebih free aja. Kamu dari dulu dijemput ya pasti? Ya iyalah dijemput. Kalau nggak dijemput dia apa gimana dong? Aku masa jalan kaki? Jangan pernah sekali-sekali coba negeri. Oke. Okay. Kamu suka cilok gak sih? Di sekolah aku gak ada jualan cilok. Tapi aku dulu biasanya beli maklor. Eh, apa sih? Gak tahu makaroni gitu guys. Enak, pedes-pedes. Kadang kalau misalnya aku dulu
aku ada ekstra basket gitu, ada latihan tim. Aku biasanya beli maklor sore-sore sama teman-teman aku. Maklor kan? Makaroni, telur itu, ya nggak sih? Terus ada bumbunya merah gitu. Aku biasanya minta ekstra bumbu yang asin-asin gitu. Karena I love it so much. Kalau enggak, apa namanya ya? Yang ayam, daging, sempol! Ih, lupa! Sumpah, sebenarnya nggak boleh tahu kalau jajan di luar area sekolah gitu. Enggak, sebenarnya dulu boleh. Cuman karena rata-rata anak-anak udah pada jajan di luar dari gerbang sekolah, terus jadi abis itu dibikin rules baru sama teachernya. Gitu. Tapi pas udah gak dibolehin gitu, aku udah gak beli. Cuman kalau misalnya ekstra basket atau latihan basket itu ya boleh lah. Kantin kamu pasti kecil ya? Not that small, nggak sekecil itu. Jadi kantin aku tuh dulu tuh ada di lantai 1 sama di lantai 3. Aku jujur lebih suka jajan ke lantai 1, walaupun jauh dan naik mager banget, tapi kayak lebih lengkap. Guys, aku ini no gimmick ya. Aku mau baca podium ya. Yang 10 ada Kak Jaka PH. Makasih Kak buat gift-nya. Yang ke-9 ada Kak Van. Makasih banyak Kak Van buat gift-nya. Yang ke-8 ada Kak Ryusang. Makasih Kak Ryusang buat gift-nya. Yang ke-7 ada Kak Agif. Makasih banyak Kak Agif buat gift-nya. Yang ke-6 ada Kak Ebenezer. Makasih Kak Ebenezer buat gift-nya. Yang ke-5 ada Kak Ihsan. Makasih banyak Kak Ihsan buat gift-nya. Yang ke-4 ada Kak Ipan. Katanya si Reji Panu ya. Makasih Kak Ipan buat gift-nya. Yang ke-3 ada Kak Jody. Makasih banyak Kak Jody buat gift-nya. Yang ke-2 ada Kak Akbar. Makasih banyak Kak Akbar buat gift-nya. Yang pertama ada Kak Jendra. Makasih banyak Kak Jendra buat gift-nya ya. Yay, so love. Makasih Bu juga buat teman-teman yang sudah nonton aku. Makasih ya semuanya. Bye all, see you next time.